Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana pergi ke BCA. Ini patokannya dari jembatan Kaswebe. Bagi yang pemula, siapkan KTP, paspor, dan kontak kerja. Kita jalan lurus. Di depan ada Pegadaian. Pegadaian Hong Kong ya. Kita terus jalan. Dari sini sudah terlihat ya papan yang berwarna biru dengan tulisan BCA. Perlu diketahui bahwa tabungan minimal itu di BCA yaitu sebesar $500 Hong Kong. Dan kalau mau transfer itu ongkosnya $35 Hong Kong ya. Di pertigaan ini, kalau kita belok kiri bisa ke arah KJRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Tapi karena kita mau ke BCA, jadi jalan lurus saja.
Itu amai BCE yang naingan Hong Kong. Nah, kita masuk di sini, di gedung ini. Perhatikan tanda panah. Yaitu arah masuk ke Bank BCA. Karena hari Selasa ya tidak begitu ramai. Naik satu tangga. Dan ini satu gedung dengan warung Malang ya di atasnya. Nah, inilah kantor Bank BCA. Silakan bertransaksi. Karena BCA ini dekat dengan warung Malang, maka kita sekalian makan. Warung Malang yaitu masakan Indonesia, banyak bermacam-macam menu. Hanya naik satu tangga kita sudah sampai. Nah, inilah warung Malang. Tempatnya cukup nyaman. Dijual beberapa minuman dan makanan. Silakan pilih tempat dan pilih menu makanan dan minuman. Harganya ya tinggal pilih ya, cukup terjangkau. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecel lele aja sama